Oke, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Shalom. Malam ini JKS Vlog hadir lebih awal pukul hari ini Kamis 27 Juli 2017 tepat kurang lebih seminggu lebih pasca wafatnya Oka Mahendra, mantan pacarnya selebgram Awkarin, dan kurang lebih hampir seminggu juga wafatnya mantan vokalis band legendaris asal Amerika, Chester Bennington, yang semuanya itu karena bunuh diri. Nah, pemirsa, dalam segmen khusus Kacamata JKOS ini yang akan hadir selama kurang lebih 45 menit ke depan, saya akan bersama Anda hingga pukul 9.15 malam ini. Segmen khusus Kacamata JKOS ini hadir untuk mengulas peristiwa secara lebih mendalam, lebih detail, lebih objektif dari sudut pandang saya sendiri. Ya, beserta dari sudut pandang saya sendiri dan menyorot berbagai peristiwa terkini, teraktual yang menjadi bahan perbincangan di masyarakat akhir-akhir ini. Baik pemirsa, segmen Kacamata JKOS di JKOS Vlog kali ini hadir membahas tentang maraknya kasus bunuh diri yang disebabkan oleh depresi. Akhir-akhir ini pemirsa, kita disuguhkan dengan maraknya kasus bunuh diri yang melibatkan beberapa orang di Indonesia. Ya kan? 18 Juli yang lalu, tadi sudah saya sebut, ada Oka Mahendra, mantan pacarnya Awkarin, yang meninggal bunuh diri karena depresi. Karena katanya sih Oka Mahendra ini bunuh dirinya dengan cara menengguk sianida. Meskipun pihak keluarga membantah bahwa Oka Mahendra itu meninggal karena collapse by design, yang sampai saat ini saya nggak tahu apa sih itu collapse by design itu. Saya nggak ngerti gitu loh. Apa sih collapse by design itu? Ya. Tapi yang menjadi perbincangan netizen belakangan ini terkait dengan wafatnya si Oka Mahendra ini, pemirsa, disebabkan bukan hanya Takis Entertainment-nya yang bubar, bukan hanya karena Takis Entertainment-nya bubar, karena si Oka Mahendra ini putus dengan Awkarin, bukan hanya juga karena si Oka Mahendra ini terlilit utang sekian rupiah, tapi disebut-sebut yang Lex dan Awkarin itu dituding kenapa menjadi penyebab dari si Oka Mahendra ini sakit, seperti dibenarkan oleh salah satu temannya, dan berakibat oleh depresi dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tanggal 18 Juli 2017 pada usia 22 tahun. Padahal Oka Mahendra itu lahir 20 Juli di tahun yang sama dengan tahun saya lahir, tahun 94. Jadi 20 Juli kemarin sebenarnya beliau umurnya udah 23 tahun, cuma memang 2 hari sebelumnya si Oka Mahendra ini memilih untuk mengakhiri hayatnya dan dimakamkan di pemakaman San Diego Hills di Karawang, Jawa Barat. Meskipun bangkrut, tapi dimakamkan di tempat pemakaman yang kita tahu itu San Diego Hills, itu pemakaman yang sangat mewah banget, pemirsa. Saya nggak akan bicara Awkarin ini benar apa, Awkarin yang Lex benar nggak nih, apa menjadi dalang dari kenapa sih menjadi apa penyebab dari kenapa sih Oka Mahendra ini meninggal bunuh diri atau dia depresi atau apa segala macam. Saya nggak akan kesana karena yang bersangkutan sudah meminta agar netizen bijak dalam atau lebih mengerti kondisinya yang bersangkutan Awkarin, tentang memang lagi depresi ditinggal sama si mantan pacarnya ini. Jadi saya lebih memilih untuk tidak terlalu masuk ke dalam hal ihwal tersebut.
Kemudian selang beberapa hari setelahnya ada Chester Bennington, ya, vokalis band legendaris Linkin Park yang ikonik banget. Tanggal 20 Juli kemarin juga mengakhiri hidupnya, ya kan? Di tengah si Chester Bennington ini tengah berjuang apa lepas dari ketergantungan terhadap narkoba. Karena kita tahu berapa kali Chester Bennington ini terlibat dalam kasus narkoba. Dan yang lebih heboh lagi pemirsa adalah beberapa hari lalu di Bandung ada kakak adik bunuh diri. Nah mungkin saya nggak akan seperti Deddy Corbuzier yang mengatakan itu mungkin kakaknya bunuh dia yang bunuh diri terus kakaknya ini ikut jatuh juga gitu. Saya nggak akan ke situ. Tapi whatever it is, apapun yang itu, bunuh diri itu bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan satu persoalan. No, that's not the right way to solve your problems. Bukan dengan cara bunuh diri, pemirsa. Dan dalam agama saya, agama Islam, kalau orang mati bunuh diri, itu bukan masuk surga, masuk neraka. Kalau Anda yang beragama lain, di luar agama Islam, mungkin Anda punya pandangan sendiri-sendiri, silakan. Tapi kalau dalam agama saya, agama Islam, orang yang menikmati karena bunuh diri bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Karena akan dipertanggungjawabkan juga nyawanya itu. Kenapa kamu kok mati? Matinya kok dengan cara yang begitu banget sih? Gitu. Itu bukan saya yang ngomong, itu Al-Quran yang ngomong. Gitu. Yang orang meninggal bunuh diri itu masuk neraka. Itu bukan saya atau para ulama yang ngomong, tapi memang ada dalilnya. Gitu. Tapi sudahlah, saya nggak akan bicara terlalu dalam soal agama malam ini. Oke, saya sebelum lanjut, saya pengen cerita sedikit pengalaman yang membuat saya itu depresi. Banget nih. Ada banyak pengalaman saya yang membuat saya feel depressed. Ya. Pertama waktu saya gak lolos di pertama banget saya itu hampir saya depresi itu waktu saya gak lulus SNMB PTN seleksi nasional SNB PMPTN, seleksi nasional bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Atau SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri kan. Memang saya milihnya 3 jurusan di universitas yang sama. Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus saya pilihnya yang saya ingat hanya 2 ya, hubungan internasional dan sastra Inggris. Tapi, mohon maaf banget nih pemirsa. Yang membuat saya hampir depresi itu yang pertama ada. Itu kejadian tahun 2012. Ya kan? Saya itu gak diterima, gak lulus SNMPTN. Ya kan? Gak lulus ujian SNMPTN. Ya kan? Tapi untungnya, itu nggak lulus SNMPTN itu jelas gimana gitu ya. Nah mama saya ngamuk sedemikian rupa itu. Dan saya takut banget kalau saya nggak lulus SNMPTN, saya nggak bisa kuliah gitu. Di situ saya langsung merenung, langsung gimana gitu. Dan saya punya niat pada saat itu, daripada itu mendingan saya mati aja deh. SNMPTN. Tapi untungnya saya masih bisa diterima masuk di UIN lewat ujian mandiri. Ujian masuk yang digelar UIN Syarif Hidayatullah sendiri. Meskipun saya itu hanya kuliah di UIN itu hanya 2 semester. Dan selanjutnya saya drop out. Karena saya gak nyaman banget di situ. Apalagi sejak ada fenomena ISIS belakangan ini, saya khawatir banget saya keseret nanti dalam
ISIS itu, jadi saya memutuskan keluar saja. Itu kejadiannya udah lama banget. Terus ada lagi nih, ya, yang membuat saya feel depressed itu. Waktu saya dibully habis-habisan ketika saya masih aktif main di salah satu sosmed live streaming namanya Clip on You. Itu kan saya sampai dikatain alay lah, dikatain macem-macem lah, dikatain cowek lah, apalah inilah segala macem itu. Dibully habis-habisan banget. Dan setelah itu saya keluar dari Clip on You. Dan itu membuat saya depressed banget. Saya dibully abis-abisan, nggak tahu kenapa, ya, cuman gara-gara saya mempolisikan salah satu pengguna Clip on You pada saat itu, yang akhirnya saya cabut laporannya karena itu saya merasa offended banget dengan bercandaannya. Nah, saya pengen kasih tahu ya, kalau mau bercanda dengan saya tuh orangnya susah banget diajak bercanda. Karena begini, bagi saya bercanda itu satu hal yang wasteful, hal yang buang-buang waktu banget, lebih buang-buang waktu daripada main sosmed atau nonton YouTube. Karena apa gitu loh, yang menurut saya bercanda itu gak ada gunanya banget. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang bisa bercanda, tapi bercanda dengan cara yang lebih proper, dengan cara tidak menyakiti hati orang lain, dengan tidak melukai perasaan orang lain, dengan tidak merugikan atau merusak nama baik orang lain. Lah, di Indonesia ini bercandanya bercanda ekstrim. Alat kelamin disebut, hewan disebut, ngejek orang, bully, bercanda yang ke arah bullying itu yang menjadi concern. Dan itu yang mau saya lawan sebenarnya. Tapi di keluarga mama saya memang begitu. Di keluarga mama saya itu memang kebanyakan orang-orangnya itu usil. Dan saya bilang, keusilan keluarga, sebagian anggota keluarga mama saya itu adalah a big bullshit. Gak ada gunanya. Gak ada guna banget. Dan itu juga hampir banget membuat saya itu depressed. Dan saya punya niat memang, dan saya udah cerita ya, memang kalau misalkan saya sudah mandiri lah istilahnya, udah punya duit sendiri, udah punya rumah sendiri, udah punya kehidupan sendiri segala macam, setiap lebaran saya hanya akan kumpul dengan keluarga papa saya yang lebih menerima saya apa adanya, segala kelebihan dan kekurangan saya ini. Kok bisa begitu? Begini, jarak umur antara anggota keluarga mama saya dengan keluarga papa saya itu jauh. Jauh banget. Saya ini di keluarga mama saya adalah cucu yang kedua tertua dari orang tua mama saya. Satu orang sepupu saya sudah bekerja sebagai dokter. Saya masih kuliah lagi. Dan sebalik di bawah saya itu masih sekolah. Dan sebentar lagi ada yang lulus dan masuk kerja. Sedangkan di keluarga papa saya itu adalah salah satu cucu yang paling muda dari orang tua papa saya, almarhum. Dan sepupu-sepupu saya itu sudah pada tua usianya. Dari keluarga papa saya itu sudah pada tua usianya. Sebagian besar kerja, sebagian lagi sudah menikah, dan satu orang itu punya anak. Jadi jelas bebannya beda. Jadi jelas beban hidupnya tuh beda gitu loh. Kalau di keluarga mama saya oke lah, mungkin adik-adik sepupu, saya banyak adik sepupu yang bebannya masih jauh lah dibandingin kakak-kakak sepupu saya dari keluarganya papa. Ada adik sepupu saya yang sudah kerja jadi dokter, ada.
Ada kakak sepupu saya yang lagi kuliah S2. Ada. Yang lagi kuliah ada. Jadi bebannya beda. Beda banget. Beban hidupnya beda. Beda banget. Ya kan? Tapi kenapa saya lebih nyaman di situ? Di keluarga papa saya ini. Karena dengan kelemahan saya yang gak bisa bercanda itu, disitulah saya merasa lebih nyaman. Sedangkan di keluarga mama saya ini kerap kali dijadikan sasaran untuk dibully, difitnah, diprovokasi, di segala macemin. That's what I dislike. Ya. Tapi masih ada lah beberapa anggota keluarga mama saya, ada om dan tante saya masih lebih mengerti saya. Tapi kalau di Jakarta memang beda, tapi kalau di kumpul-kumpul di Palembang jelas beda. Gitu. Makanya itu saya bilang kalau saya sudah mandiri, mungkin saya akan lebih banyak kumpul sama keluarga papa saya lebaran. Tapi bukan berarti saya memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga mama saya. Enggak, itu enggak boleh dosa. Oke. Papa saya itu meninggal, papa saya lahir itu orang tua lengkap. Ya. Papa mama ada sebagai anak tunggal. Tanggal 12 April 1994. Dan saya hanya hidup sama papa saya itu, merasakan kasih sayang papa itu hanya selama 7 tahun. Tanggal 17 Juni 2001, papa saya meninggal karena multi organ failure pada umur saya 7 tahun. Dan papa saya waktu itu umurnya 35 tahun. Ini saya tunjukin foto papa nih. Maaf kalau agak baper. Ini saya unjukin foto papa saya yang saya sayangi banget, pemirsa. Ini foto papa saya waktu papa saya masih muda. Foto papa saya masih muda itu, masih. Ada pas foto saya jatuh, jadi harus saya ambil. Itu kan foto papa saya. Nah, ini foto terakhir. Ini kan foto pas foto saya. Pas foto saya. Nah, ini dia. Ini foto opung saya, kakek saya dari papa. Deketin kamera, boleh nggak? Ini foto mamanya papa saya, nenek saya dari papa. Dan ini foto papa saya. Itu saya tunjukin. Itu saya sangat sayang banget sama papa saya. Dan saya baru sadar. Gak ada lagi. Oke. Oke, saya kira udah gak ada lagi ya. Saya itu tahu nggak, baru sadar saya itu telah kehilangan seorang papa yang baik banget itu, dan baru ketemu dengan jati diri saya itu baru pada saat umur 17 tahun. 10 tahun setelah papa saya meninggal, atau satu dekade setelah papa saya meninggal, baru saya sadar betul bahwa papa saya itu adalah orang yang benar-benar ini. Dan selama 9 tahun lamanya, saya didoktrin macam-macam sama keluarga mama saya. Mengatakan keluarga papa saya itu jahat lah, keluarga papa saya mau culik saya lah, mau inilah, mau itulah, dan segala macam itu. Sampai akhirnya, sebelum bulan Ramadan tahun 2011, saya ngomong kan sama kakak ipar mama saya, bilang gini, saya manggilnya Wak ya, Wak boleh nggak saya ketemu, anterin ke Buncit. Kalau kebetulan orang tua papa saya tinggalnya di daerah Buncit di Mampang,
ketemu sama opung nenek gitu. Pak saya setuju kan, boleh gitu, tapi nanti gitu. Awalnya gitu, cuma akhirnya karena satu hal jadi tertunda dan akhirnya diputuskan. Akhirnya baru tanggal, saya masih ingat tanggalnya 9 September 2011, saya ketemu lagi dengan keluarga papa saya untuk pertama kalinya selama 9 setelah 9 tahun. Terakhir kan ketemu tahun 2002 ya kan. Habis itu saya ikut mama pindah. Habis itu 9 tahun putus, nggak ada ini, akhirnya udah 9 tahun ketemu lagi. Dan tadinya keluarga mama saya tuh berusaha banget untuk menghapus atau ngilangin saya dari pengaruh itu. Tapi ternyata memang yang namanya hubungan emosi, emotional relationship, itu memang gak bisa dibantah. Walaupun mama saya sekarang sudah nikah lagi dengan bapak angkat saya yang sekarang, yang orang Cirebon, dan saya punya adik, tetap aja gitu loh, bahwa gak akan bisa hilang hubungan saya dengan keluarga mama saya. Itu gak akan pernah bisa dihilangkan, gak akan pernah bisa dilupakan. Ini saya kasih tahu ya, ada yang mengatakan bahwa kalau udah nikah lagi itu bukan, itu sudah bukan keluarganya lagi. Salah besar. Saya kasih tahu ya, salah besar. Kalau sudah ininya, sudah cerai itu dianggapnya sudah mantan itu bukan keluarga lagi. Salah besar. Itu sama saja dengan memutuskan hubungan silaturahmi dan haram hukumnya. Bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi untuk masuk surga. Hadis sahih itu yang ngomong. Al-Quran pun membenarkan. Jadi walaupun sudah bukan suami istri lagi, keluarga atau sudah nikah lagi, keluarganya masih muhrim. Karena gak ada yang namanya mantan bapak, mantan ibu, mantan kakek, mantan nenek, mantan anak, mantan cucu, itu gak ada. Siapa yang memutuskan tali silaturahmi, siapapun itu haram hukumnya masuk surga. Dan sayang sekali pemirsa, mohon maaf. Banyak mantan pasangan suami istri yang sudah begitu sudah selesai rumah tangganya langsung pisah. Gak hubungan lagi antar keluarganya. Itu dosa itu. Itu calon-calon penghuni neraka kalau pakai hadis yang tadi sudah saya sampaikan. Siapa memutuskan tali silaturahmi, maka haramlah dia masuk surga. Tegas itu. Dan saya merasakan banget gimana diputusin silaturahminya gitu. Dan alhamdulillah 9 tahun kemudian saya bisa nyambungin lagi tali silaturahminya gitu. Saya feel grateful banget. Saya bersyukur banget kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang umur saya. Masih bisa ketemu sama keluarga papa saya. Walaupun kalau lebaran hanya 2 tahun sekali ketemunya. Alhamdulillah. Ya kan? Ya maksudnya enggak ketemu rutin gitu loh. Enggak kayak keluarga mama saya kan. Kalau keluarga mama saya kan ketemunya berapa ini sekali kan. Kalau keluarga papa saya paling setiap lebaran ketemunya. 2 tahun sekali gitu, karena sibuk masing-masing gitu. Dan disitulah saya kadang-kadang merasa gimana gitu, susah ya, susah digambarin ya gitu. Kalau saya sama keluarga mama saya itu rutin ketemunya, tapi kalau sama keluarga papa saya kok cuma 2 tahun sekali gitu. Disitu saya iri banget, dan iri itu yang membuat saya itu menjadi depresi. Ada pengalaman lain yang membuat saya itu menjadi depresi banget. Ketika saya membuat vlog juga di YouTube, udah saya hapus. Judulnya memang judul yang gak enak banget ya. Ya, penyesalan jadi seorang dari mama saya gitu. Penyesalan jadi seorang anak dari mama saya. Itu kan saya curhat gitu.
penyesalan. Di situ kan mama saya pas ulang tahun saya lagi. Di situ mama saya kan marah banget, terus kurung saya dan bahkan sumpahin saya. Ya kan, lebih baik kamu mati aja deh daripada hujat orang gak guna gitu. Dan di situ saya kayak gimana, kayak kosong gitu loh, tahun kemarin gitu kejadiannya. Jadi saya ngerayain ulang tahun itu di luar rumah. Tadinya saya mau ikut jemaah tabligh al-karim itikaf ya kan, tapi saya akhirnya memilih untuk itikaf di masjid biar tenang ya kan. Paginya baru saya pulang ya kan. Dan saya tuh kayak kayak sejak itu merasa diabaikan banget, walaupun nah itu hanya berapa hari. Dan akhirnya saya nginep di rumah tante saya, dan saya diberikan dukungan banget sama tante saya, sama kakak sepupu saya yang dokter itu. Itu pengalaman yang ini banget deh. Dan kemarin lagi yang membuat saya depres banget, saya itu dituding ngerusak komputer orang tua ya kan. Padahal kan ya gimana gitu. Dan akibatnya saya nggak bisa pakai kan. Sebabnya kenapa saya jadi ada hikmahnya juga, komputer rusak saya jadi lebih rajin tidur siang gitu. Saya jadi lebih rajin tidur siang ya kan. Dan sayangnya memang nggak, saya kan ada duit mau benerin kan, cuma nggak dibolehin. Sebenarnya saya yang tanggung jawab, cuma nggak dibolehin ya. Sebenarnya yang paling sering membuat saya itu depresi adalah kelakuan dari orang tua saya itu sendiri. Ya gimana gitu ya. Ya memang mama saya tuh memang udah haji 2 kali. Tapi kelakuannya tuh gak islami banget. Waktu itu saya bikin video yang judulnya penyesalan itu kan sebenarnya saya mengkritik mama saya kan. Bukan menghujat atau apa segala macam gitu. Tapi dianggapnya oleh mama saya itu menghujat. Sebabnya kenapa? Suara saya di keluarga mama saya itu enggak dihargai sama sekali. Yaitu saya cuma seperti pajangan. Padahal I have the right to speak. Saya punya hak bicara, saya punya hak bersuara. Tapi apa? Saya di keluarga mama saya cuma sebagai pajangan doang. Suara saya nggak dihargai banget. Kalau di keluarga papa saya welcome. Saya diterima banget dengan baik. Mama saya langsung bilang kayak gini, kenapa kamu nggak tinggal di sana aja gitu. Lah, urusannya apa gitu. Dan yang kayak gitu saya juga sempat ini nanya. Emang hidup itu begini banget ya? Emang hidup tuh begini banget atau emang hidup itu begini banget ya? Ada ininya, ada itunya, ada segala macamnya gitu. Dan bahkan ada beberapa dari pemirsa mungkin yang sampai sekarang mempertanyakan hidup. Kok hidup gue begini banget ya? Kok Tuhan itu gak adil ya? Sama gue juga, saya juga kayak gitu juga gitu. Bahkan saya pernah post di Facebook ya. Andaikan saya, tapi dihujat sama temen. Ya kan? Coba deh, andaikan papa saya masih hidup. Bunyinya kurang lebih kayak gini, saya masih ingat. Andaikan papa, kenapa saya lahir di keluarga yang begini? Padahal kan saya pengen lahir di keluarga yang kaya banget, yang milioner, yang bilioner, yang triliuner. Dan andaikan papa saya masih hidup sampai sekarang, kata
paman dari keluarga papa saya, kata Uda, salah satu Uda dari keluarga papa saya itu, papa saya itu jadi direktur, gajinya besar, dan jadi orang kaya. Dan mungkin sekarang papa saya menjadi chairman di perusahaan multinasional. Dan saya bisa jadi orang yang kaya raya banget gitu. Tapi kenapa kok hidup saya begini banget ya? Mau apa-apa susah, sejak ada adik saya jadi dibeda-bedain. Adik saya dikasih barang yang bagus, dikasih HP yang bagus. Sedangkan saya HP-nya HP murahan. Adik saya apa-apa dibeliin kalau saya enggak. Apalagi bapak angkat saya itu, saya sempat pernah ribut dengan bapak angkat saya cuman gara-gara persoalan sepele. Ya kan? Mama saya turun tangan nih, mama saya belain saya. Ributnya gini. Waktu itu kan bapak angkat saya pulang. Nah, katanya nggak ada yang bukain pagernya. Terus buka, terus saya kan tidur, ya saya kan tidur, ya kan. Gak kedengaran gitu, mama saya tidur sama adik saya. Akhirnya mantan asisten saya yang buka, ya kan. Tuh, mantan asisten saya buka, terus bapak saya ngomong, bapak saya, oh pura-pura tidur, gak akan aku urusin kamu. Habis itu saya ngomong, ngomong kan, aku sakit hati banget sih sama saya, sama kamu gitu. Saya langsung teriak kan, enggak kedengaran kok. Bukannya saya bohong, saya jujur. Mama saya bilang dengan mama gak dengar, jadi itu segala macam itu. Ya wajar kalau gak kedengaran gitu ya. Mama kan tidur atau segala macam. Apalagi mama tidur ada pulas. Jadi, ya gitulah. Itu kejadian yang ya itulah kenapa membuat hubungan saya dengan bapak angkat saya menjadi lebih panas sampai sekarang gitu. Dan bapak angkat saya juga nyinyirin saya juga gitu sejak kejadian saat itu. Dan awalnya gini, saya tuh memang tidak merestui mama saya tuh menikah lagi dengan bapak angkat saya. Mama saya berdalih kan waktu itu, ah waktu itu kamu nggak ngomong itu. Padahal saya ngomong, saya nggak setuju kalau mama saya itu nikah lagi dengan bapak angkat saya. Nah, akibatnya jadi begini. Bolehlah mama saya atau bapak angkat saya mengklaim udah bahagia. Tapi sesungguhnya mereka berdua itu bahagia di atas penderitaan saya. Ingat loh, doa orang yang menderita itu dikabul banget sama Allah. Ya kan? Boleh mama sama bapak angkat saya ngomong mereka bahagia, tapi mereka bahagia di atas penderitaan saya, di atas sakit hatinya saya, atas pernikahan yang tidak saya restui itu. Kalau saya sakit hati banget, saya bisa doain, ya Allah, koleskanlah, atau hancurkanlah, atau ceraikanlah mama saya dengan bapak angkat saya, bisa. Kalau Allah ijabah malam ini juga, Allah ijabahin. Cuma saya memilih nggak mau untuk mendoakan hal yang seperti itu. Jadi pernikahan mama saya dan bapak angkat saya itu tidak saya restui. Tidak saya restui. Jujur loh. Ini saya bagiin ke YouTube supaya pemirsa di semua penjuru Nusantara tahu. Ya. Nggak saya restui. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, nggak bisa diapain lagi gitu. Ya. Dan apa daya? Ya kan? Saya punya adik juga nggak gitu nurut sama saya sebagai kakaknya. Saya nggak dihargai. Harga diri saya di mata adik saya cuman seperti seharga power bank ini doang. Ini power bank bukan mama saya yang beli, tapi saya yang beli sendiri. Harganya berapa? Kayak nah, waktu itu saya harga ini aslinya 200.000, cuma waktu itu saya beli 160.000.
di kota tua Jakarta saya beli ini powerbank. Cuman seharga itu doang, harga diri saya di mata adik saya. Nauzubillahi min dzalik. Dulu mungkin waktu adik saya masih kecil, masih belum sekolah, masih TK, masih ini banget lah sama saya. Tapi sejak usianya di atas 10 tahun, sejak kelas 3 atau kelas 4 SD, mulai saya nggak dihargai sama sekali. Terus mama saya ngomongin, "Udah, mending kita cari aja biar aku hidup tenang sama anakku." Gitu. Itu saya dukung. Dan memang, walaupun hubungan saya dengan mama itu kadang naik turun, itu biasa. Di mana-mana nggak ada hubungan anak dan ibu yang selalu harmonis atau gimana, itu enggak. Percaya dengan saya. Kalaupun ada berita anak selebriti yang hubungan sama ibunya, ibunya yang selebriti itu selalu harmonis, akur di depan itu ditonjolin di depan kamera, tapi sesungguhnya off the screen ada masa-masa di antara hubungan anak dan ibu selebriti itu tegang. Itu biasa, pemirsa. Nah, sejak saat itu saya mulai sadar gitu loh, bahwa oh mungkin ini ya dinamika lah, dinamika hubungan antara anak dan ibu itu seperti ini. Nah, sejak itu saya bilang kan, sejak saya rajin ke masjid atau rajin ke rumah ibadah, saya jadi bisa menghilangkan sedikit demi sedikit beban depresi saya gitu, dengan banyak baca Quran, dengan banyak berzikir, dengan banyak menghafal doa-doa, dengan banyak berblusukan ya, dengan banyak mendapatkan banyak kawan baru, banyak teman baru, banyak saudara-saudari sesama warga bangsa yang baru. Dan saya masih berhubungan sampai detik ini. Jadi kalau, nah itu mungkin sedikit pengalaman saya yang mengalami depresi, dan bahkan hampir saya itu niat mau bunuh diri gitu loh. Sama satu lagi, ini pengalaman dari tante saya yang dekat banget sama saya. Waktu nikah dulu, sekarang udah cerai tante saya. Itu kan, waduh, berapa kali tuh tante saya ke marriage counselor atau ke penasehat pernikahan gitu. Kayaknya hubungannya tuh nggak akur banget gitu loh. Nggak akur banget. Ya kan? Tante saya tuh nikah dengan mantan suami tante saya yang orang Amerika itu tahun 1999. Pas umur saya 5 tahun. Ya kan? Tapi setelah 17 tahun menikah dan dikaruniai dua orang anak yang adik sepupu saya, the marriage ended in divorce. Pernikahan itu berakhir dengan perceraian gitu. Ya kan, karena seringkali tante saya ke marriage counselor, kemudian juga tante saya mengalami depresi gitu, karena ya tekanan hidup lah, itu sesuatu yang gak bisa saya ceritain banget karena itu adalah wewenang dari, itu adalah rahasia pribadi dari tante saya. Ya banyaklah kita depresi segala macam gitu. Tapi untungnya tante saya bisa become happy dengan consult ke psychologist atau gimana. Oh ya, saya lupa. Saya punya informasi dari Edo Zell. Tadi saya nonton video pengalaman dia bunuh diri, pengalaman dia depresi dan bahkan hampir niat mau bunuh diri itu karena dia gagal nikah. Ya kan? Ada nomor dan email yang bisa dihubungi. Nanti insya Allah informasi dari Edozel itu akan saya taruh di kolom deskripsi dari video ini. Ya, baik. Jadi sebelum saya akhiri ya, saya minta maaf banget. Dalam beberapa vlog saya itu fungsi komentar saya matikan, atau komentar itu harus saya
setujui dulu atau saya approve it, atau saya approve dulu. Kenapa? Karena sekarang ini banyak banget komentar-komentar di media sosial yang bernada provokatif. Ada yang membuli kayak yang saya alami waktu itu. Waktu saya masih main di Click on You, saya buat video ya curhat saya kenapa saya begitu dibully banget di Click on You gitu ya. Kemudian ya itu sejak saat itu saya mulai mematikan kolom komentar di beberapa vlog saya, atau sekarang mulai mengaktifkan komentar tapi harus saya setujui dulu supaya menghindari komentar-komentar yang tidak produktif. Ya termasuk adalah ujaran kebencian yang bertemakan SARA, yang ujaran yang provokatif atau bahkan menyebaran hoax dan sebagainya gitu. Kalau atau juga menghindari scamming, karena saya pernah jadi korban scamming atau korban penipuan berapa kali itu. Nah, jadi untuk menghindari hal yang seperti itu, makanya saya memilih untuk mematikan kolom komentar di beberapa vlog saya. Termasuk vlog yang ini akan saya matikan kolom komentarnya, dan di beberapa vlog saya komentar saya aktifkan, tapi saya harus setujui dulu apakah komentar ini layak untuk ditampilkan atau tidak. Selama komentar yang Anda masukkan ke dalam vlog saya itu adalah produktif, pasti saya setujui dan saya terima. Tapi kalau komentarnya itu yang tadi sudah saya bilang destruktif, ada unsur bullying, penghinaan, ujaran kebencian yang bertemakan SARA atau ujaran atau teror, intimidasi, ancaman dan segala macam itu, udah pasti saya tolak dan saya blokir. Gitu. Ya kan? Jadi mohon maaf saya agak ketat dalam, gak hanya di YouTube, di Instagram juga saya sudah mewanti-wanti itu. Kalau mau komentar, makanya saya bilang comments are moderated, irrelevant comments are not allowed. Are not allowed. Karena untuk menghindari komentar-komentar yang tidak produktif gitu. Jadi saya tutup sesi curhat segmen Kacamata Jekosin yang menyorot masalah maraknya bunuh diri karena depresi ini. Gini deh, kalau Anda mengalami masalah yang begitu berat banget, kalau Anda mengalami depresi banget, seek help, cari pertolongan. Atau Anda bisa berbagi perasaan Anda kepada orang-orang yang Anda percaya. Bisa dengan keluarga, atau mungkin teman, sahabat, yang atau pacar yang bisa percaya Anda percaya banget. Saya yakin banget Anda yang menyaksikan video ini, yang terutama Anda yang masih muda, yang masih remaja-remaja masa kini, itu adalah mereka yang rentan terkena depresi karena kehidupan di dunia yang sudah semakin terbuka, persaingan yang sudah semakin ketat, dan dunia ini punya miliaran bahkan triliunan masalah gitu. Kalau kita nggak kuat menghadapi, pasti akan fall depressed. Nah, if you feel depressed, just seek help gitu loh. Cari pertolongan gitu loh. Kalau yang saya alami itu, saya langsung lari ke rumah ibadah. Kalau Anda Muslim, lari ke masjid. Kalau Anda Kristen, lari ke gereja atau ke tempat-tempat ibadah yang lain. Yang penting dekat aja sama Tuhan. Ya, ingat Tuhan itu selalu ada bersama kita dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan pun, ada keadaan apapun. Jadi just trust God because God will solve all your problems selama kita masih dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, begitu kita depres, kita langsung lari ke yang macam-macam. Jadi dekat. Kalau Anda depresi, kalau Anda apa, ya, seek help. Nanti informasi dari Edoza akan saya buat di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, sudah 45 menit saya bersama Anda dalam segmen Kacamata Jekos. Maka berakhir sudah Jekos Vlog edisi Kamis 27 Juli 2017. Jumpa lagi dalam Jekos Vlog yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa.